bawa surat. Surat? Bawa surat. Sampai dulu, sampai. Oke, Mi. Thank you.
Jam 3. Kampas remnya lengket. Ransel. Hujan. -16°C. Ampun, sudah 1 jam. Iyo. Kabut. Jadi sekarang sudah menuju tanjakan ke Bulangkop, tapi kendala Eksa plat rantainya lepas kayaknya. Jadi kita masih tunggu. Sepertinya tidak bisa naik. Bomak sudah di belakang. Hujan, kopi. Ya beginilah perjalanan menuju ke Bulangkop, distrik Okaum. Mobilisasi alat berat. Jadi di bawah sini, ini turun lokasi alat berat kita, ekskavator kita. Di bawah sini ternyata. Di bawah sini. Nah, kita di atas ini. Jadi jalan ini ke sana lurus, tembus di atas. Rencana pengaspalan kita di situ. Sudah. Oke, ya. Ransil, angkat kopi dari dalam. Angkat kopi dulu. Aldi sudah buka baju. Sudah sadar karena pakai sepatu, bro.
Hop 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 hop. Bawakan ke sana, bawakan ke sana. Potong. Kopi, kopi. Ini nih. Sudah, sudah. Rokok ada? Ada. Oh, nanti yang ini kita buang ke atas. Mana lepas? Oh iya, weh. Aduh. Tadi ini yang kita ganti kemarin toh? Iya. Oh, ini sebelah sini. Apa? Ah. Pele. Hujan, hujan, hujan gerimis. Alat berat sudah naik. Ekskavator menyusul fibro dari bawah. Pakai terontong, wow, lari tadi sampai. Kira-kira jangan nambah. Oke, sudah jam 5. Sama nih. Mantan itu. Sama nih, sama nih. Minta kopi. Sisa sedikit itu. Om. Sudah kopi. Apa? Batu. Batu kecil saja. Di belakang sini. Oke. Tumpah. Sudah. Bapak mau ke kota? Iya. Yo, kita simpan alat dulu di tunggul di atas. Jalan santai saja. Yo, bisa. Tapi tolong aja, loh. Nanti kalau kita pulang baru ambil di jalan. Baik. Dari tempat berteduh saja, Bapak. Kalau tunggu dulu. Jalan santai saja. Dari tempat berteduh. Di bukit, jalan santai.
ada masalah di kubur. Sekarang sudah tiba di pertengahan pengaspalan yang sudah diaspal. Kurang lebih jam 6 kita tiba di lokasi. Setelah itu parkir alat dan kita kembali ke Oksibil. Itu keluar terus tadi dari lantai ini. Ada masalah itu. Apa? Yang keluar